Bueno, es lo que no le quita. Hey, apa bu? Ini kok pada nggak tidur sih? Ya, dia masih mau main. Masih mau kebiasaan main. Nih kalau sleepover nginep bareng. Kita kan jarang nginep. Jarang nginep. Iya sih, tapi ini udah jam berapa, girls? Jam 2. Oh, Zaza. Oh, bentar lagi 5 menit lagi deh. Mainnya nih, Bu, lagi seru. Kan bisa besok. Tapi kalau besok nanti kita nama lagi. Kita mesti tidur lagi habis itu beberapa jam, habis itu baru besok. Iya, Bu. Belum bangunin semuanya dulu. Aku sih enggak setuju ya. Misalnya besok di luar berisik. Ini Supergirls punya kebiasaan buruk, kalau nginep bareng pasti tidurnya begadang. Ibu juga? Ibu apaan? Ibu juga begadang kan? Kan ibu udah ibu, kalian masih kecil. Udah ya? Ya, ibu bentar kita lagi. Kita masih mau main ukulele sambil nyanyi, Bu. Mau latihan dulu. Jadi nyanyi-nyanyi bareng sama ibu aja kalau gitu. Lagu apa sih? On my way. Kita nyanyi-nyanyi. Tapi abis itu tidur. Tidur abis itu. Oh, lagu itu. Apa judulnya? Bagus suaranya. So then when I finish all of my business, I'm ready to save the world. Taking my misery, making my yummy everyone's favorite girl. So take aim and far away. I've never been so wide awake. Mereka masih. Udah ya. Keep me safe and I'm on my way. Yaudah, sekarang sama tidur. Ntar lagi mau, aku mau latihan ukulele dulu deh biar lancar. Tapi aku baru sebentar aja udah ngantuk banget, udah ya, tidur ya. Ntar, kok sih taruh ukulele? Bentar, lancar. Masuk selimut. Ibu juga tidur, Bu. Iya, doa dulu. Iya, Bu. Awas ya, gak mau lagi nyanyi-nyanyi, gak ada yang pegang handphone. Baca doa. Anak-anak suka kayak gitu deh. Gak ada suara-suara lagi. Ya, Bu. Coba cek, suka pada bohong. Tidur. Tidur. Pokoknya ibu marah loh kalau kalian ada yang beneran loh, ibu marah beneran loh kalau ada yang gak tidur. Okay, ya. Dah. Good night. Tidur deh, ini ibu udah tidur deh. Ini udah gak ada suara lagi. Beneran? Udah, coba cek deh. Horor yuk. Mau? Ayo. Dulu tapi masih ada suara apa enggak? Aku udah ada ibu. Kalau masih ada ibu, kita jangan nonton. Kita harus. Ada gak ada? Kosong. Nanti HP aku lihat aku sama sini. Tapi jangan gede-gede suaranya, takut ketahuan. Iya juga sih. Nonton apa nih? Anabel aja deh, Anabel. Hah? Anabel? Ih, kamu emang penakut banget sih. Zaza. Ada itu, aku takut. Kalian tuh apaan sih? Tuh, boneka itu serem. Itu cuma boneka doang, emang bisa hidup? Itu, tapi itu serem juga. Panas dan Zaza, mama. Zaza gak mau. Seru tau. Iya tapi gak mau, itu horor. Nanti kita mimpi buruk gimana? Kalian
tuh pikirannya ya. Udah mendingan nonton aja deh. Ah, itu serem kan? Serem nih, seru nih. Gak gitu sih, Zazan. Kok itunya goyang sih? Namanya juga film, ini mah acting. Tuh kan, kunci pintunya ih. Boleh-boleh kok kayak gak ada kita ya. Tuh, kayak ngegantung gitu. Itu tuh cuma boneka. Yaudah sih, gak apa-apa. Itu cuma boneka tuh, cuma dipajang. Dipajang doang, ih pada parah banget. Tapi kan sih di gantung gitu cuma nyalain-nyalain tuh Annabelle aja tuh. Mirip banget kan? Beda, Queen. Ini tuh cuma film doang, boneka biasa. Ih, aja. Nah, ini nonton lagi. Ah, berisik banget sih. Seru nih, seru nih. Ajakin nonton horor terus kata kalian ya udah. Tapi jangan, soalnya itu seru boneka-boneka. Ya, juga udah itu juga ada boneka-boneka kayak Annabelle lagi. Ngeliatin gitu boneka. Kalian nih ya, gara-gara film doang. Dan nih aku taruh bawah nih. Nih, aku taruh bawah nih. Dan nih, aku taruh bawah. Tuh, dah, tuh. Enggak ada lagi kan tuh. Udah deh. Makanya masih aja itu ke kita. Aku beneran nih serius. Gak apa-apa, Queen, itu cuma boneka biasa. Ya tapi mirip sama Annabelle, Zazan. Segininya doang lagi. Gak ada badannya itu. Kalian doang apa nih, aku tuh kok cuma boneka biasa. Gak mau, itu beneran. Terus semuanya gimana? Zazan takut beneran. Mending lagi kita tidur aja daripada nonton film horor. Ya udah, sama tidur. Mending tidur. Tapi beneran aku takut melapor ke ibu aja deh. Jangan, Queen. Nanti ibu bisa marah. Kan kita disuruh tidur. Gak mungkin. Kalau kamu dimarahin gimana? Nanti salahin kita. Dan mending tidur aja tidur. Tapi aku takut. Udah, tutup mata. Tunggu. Kok ada suara air ya? Ah, kamu mah. Mandi. Oh, ini ya? Ini. Tuh kan? Siapa yang mandi? Kan kalau ibu sama bapak kan udah tidur jam segini. Iya. Aduh, kan lagi bareng kita nonton Annabelle sekarang. Tahu sih, horor-horor. Bentar filmnya bawa suasana. Iya, tunggu itu siapa yang mandi, ayo. Aku mau, kamu aja, kamu kan ambil nonton film. Ayo, bareng-bareng. Kan kalian denger. Ayo, coba. Zaza gak mau nih. Bentar. Ayo. Tunggu, kok akhirnya udah berhenti? Ya, cik. Gak mau. Katanya berani, tapi minta ditemenin. Kamu kan depan sih, aku berada. Tadi aku niatnya gak begini tau. Ya kan kamu mulai dulu kan tapi. Ini gak sampai begini juga. Udah kamu lapor ke ibu aja. Jangan, Queen. Kamu mau diomelin. Gak apa-apa, kita bertiga yang diomelin. Tapi jangan. Yaudah yuk. Mungkin sepat satan kali. Ayo.
Gak mau, tadi serem banget. Ayo. Tadi udah ada suara air, sekarang suara bel. Kamu aja sendiri. Kamu aja sendiri, katanya kamu berani. Berani, ayo, berdiri. Jangan aku suruh yang paling depan. Iya. Gak mau, Zaza sih. Zaza takut tau. Dikunci kali. Aduh, Zaza gak mau. Kenapa sih? Ayo, coba siapa? Mendingan kita lapor ibu aja deh. Gak usah, nanti dimarahin Queen. Akan gak apa-apa buat dimarahin, yang penting kita gak ngaku. Queen, nanti malah kita dimarahin. Mendingan kita pecah doa aja. Oh, ada setan Allah. Aduh, gimana nih? Sini ibu kasih tau kenapa ibu nakutin. Karena kalian bandel banget. Tuh kan tuh. Tapi tadi serem banget gak dibalik jendela. Iya serem banget yang itu. Ibu sampai kayak gini-gini. Kamu nangis beneran. Iya. Kamu takut. Takut. Maaf. Takut. Jadi nangis beneran. Maafin. Abisan tadi kalian pada bandel. Disuruh tidur gak ada yang mau tidur tuh. Takut beneran ya. Yang paling takut pas bagian mana? Pas ibu di kaca. Kosi juga nangis. Kosi takut sama mana? Jendela. Yang di jendela paling nyeremin ya. Kalau yang mandi di air, kamar mandi kalian gak denger ibu nyalain air. Tapi kalian cuek banget tetap aja gitu nonton film horor. Parah sih. Ini Zaza yang ngajak. Kosi juga stres. Mana Kosi coba sini. Takut juga. Aku ngeprank ya. Maafin. Gara-gara Uncle Onye pernah nakut-nakutin, ibu jadi ikut-ikutan nakut-nakutin deh.
Kirain gak serem, kan lebih serem Granny daripada aku. Ini satu lagi gak mau. Udah, mama. Maaf, udah jangan nangis. Kan udah tahu ini aku, ibu. Tadi kan ibu tidur, Bu. Kok bisa bangun, Bu? Gimana mau tidur? Tiba-tiba lagi tidur, kalian lagi dengerin film apa lah itu. Horor yang kalian tonton serem banget kedengeran tahu sampai kamu. Ah, apaan sih? Oh itu. Ini paling nyeremin sih nih. Ini boneka apaan sih? Besok-besok gak usah beli boneka gituan. Udah. Aku tuh dari hadiah dari bapak ya. Ariel. Ya udah sahabatku, maafin ya, ibu jahil banget ngeprengin anak ibu dan ponakan-ponakan. Ngapain sih? Udah kali saja maaf. Maafin ya. Aku ngeprank gara-gara mereka ini paling suka begadang. Mereka paling suka tidur sampai pagi ini di jam 3 lewat 29 atau 30. Jadi ini pelajaran banget buat kalian, jangan suka tidur pagi-pagi kalau lagi ngumpul sama keluarga nih, pada nginep-nginep nih, suka banget nih. Udah disuruh tidur tetep maunya tidur subuh-subuh. Langsung sholat subuh aja di sini ya, guys. Itu Zaza ngapain sih kalau Zaza kayak badut gini? Udah gak usah takut, udah gak usah takut. Kok kalian tadi gak ada yang baca doa? Baca doa gak? Baca. Tapi setannya setan prank begini sih, jadi gak kabur ya. Emang nyeremin banget? Ya udah, jangan lupa like ya sahabatku, ini sampai nangis nih. Jangan lupa apa? Subscribe. Subscribe-nya gimana? Udah dong, jangan lupa subscribe. Comment and share. Jangan lupa subscribe untuk tombol lonceng. Ayo sini berpelukan. Sini. Sahabat Queen, terima kasih sudah nonton. Aduh, mata aku. Semoga sahabat Queen juga ikutan tegang selama nonton. Jangan lupa kasih komen ya. Gimana ibu nakut-takutin dan ngeprengin semua anak-anak gadis ini. Selamat tidur. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Queen. Sama. Itu apaan sih? Itu kok ada merah-merah? Dan gue jangan itu darah. Enggak, ini putih-putih, masa merah-merah.